Cici Kancil. Salam kenal, namaku Uda, si Bulang dari Narmada, Nusa Tenggara Barat. Kampungku berada di sebelah barat, kaki Gunung Rinjani. Kalau di Madura ada karapan sapi, di Lombok Barat punya malean sapi. Kalau dalam bahasa Sasak, malean sapi berarti mengejar sapi. Maksudnya, mengejar untuk mengendalikan si sapi supaya tidak keluar jalur lintasan. Selain untuk menyiapkan lahan pertanian, malean sapi diadakan sebagai bentuk rasa syukur atau panen dapat. Bisa dibilang sebagai pesta panen. Wah, makin seru tuh. Aku mau coba lagi, Teman, kata bapak, malean sapi sudah ada sejak abad ke-18 dan masih tetap eksis sampai sekarang. Tak heran setiap kali diadakan, pasti banyak yang datang. Salah satu yang menarik perhatian adalah melihat besarnya kalung atau kerotok sapi. Yap, semakin besar ukurannya akan membuat sapi terlihat semakin gagah. Teman, selain bangga, kita juga harus terus menjaga tradisi warisan leluhur. Caranya dengan mulai mengenal dan terus belajar. Kalau bukan kita, siapa lagi yang melestarikannya? Betul enggak? Terus, Mam. Sedikit lagi. Angkat badanmu. Gak apa-apa, Mam. Kali ini biar aku saja yang panjat. Tapi kapan-kapan gantian ya. Teman, ngomong-ngomong soal perayaan, pasti tidak lepas dari hidangan menu tradisional. Nah, ada satu menu hidangan yang tak pernah absen. Dia selalu ada di setiap acara, dari pernikahan, khitanan, sampai perayaan pesta panen. Namanya ebatan. Ebatan dibuat dari bahan dan bumbu yang mudah dicari. Salah satunya, nangke odek atau nangka muda ini. Selain menjadi tanaman pangan, di desaku pohon nangka juga berguna untuk menandai batas kepemilikan tanah. Ayo teman, bapak dan kakak sudah menunggu. Ebatan dibuat dengan bumbu yang beragam. Mulai dari cabai, bawang merah, bawang putih, kencur, jahe, merica, dan lengkuas. Dengan bahan nangka muda, daun belimbing, kelapa parut, dan daging bebek panggang. Sudah kebayangkan teman gimana enaknya? Dalam bahasa Sasak, ebatan berasal dari kata ngebat yang berarti mencincang. Dinamakan begitu karena mengikuti cara pengolahannya. Bahan yang sudah matang harus dicincang halus. Mulai dari daun belimbing, daging bebek, nangka, dan lengkuas. Nah, teman, jangan heran kalau bapakku jago sekali memasak. Ini karena pada acara-acara besar, menu ebatan umumnya memang dimasak oleh kaum pria. Alasannya karena cara dan prosesnya yang rumit dan berat. Mam, masak apa nangka nih? Masak, minta angki. Apa, angki wah. Selain ketelitian, memasak ebatan juga memerlukan kerjasama yang baik. Karena dalam waktu yang singkat, sangat banyak bahan dan bumbu yang harus diolah bersamaan. Seperti yang sedang kami kerjakan sekarang, aku dan bapak bertugas mencincang. Wahyu dan Umam bertugas memasak bahan, sedangkan kakak dan Ika menyiapkan bumbu. Kakakku sedang bersiap membuat ragi. Ragi adalah istilah kami untuk bumbu ebatan yang dimasak. Dibuat dari bumbu yang sudah dihaluskan, kemudian disangrai sampai harum. Sepertinya semua bahan sudah siap. Tapi, tunggu dulu. Prosesnya belum selesai. Kami masih harus meracik bahan dan bumbu. Bahan yang sudah dicincang, yaitu daun belimbing, nangka, daging bebek, dan kelapa parut, selanjutnya dicampur dengan ragi dan bawang goreng. Tapi jumlah racikannya harus tepat. Salah perhitungan bisa jadi akan mengurangi rasa.
Tak heran kalau memasak jembatan sering menjadi tolak ukur tingkat gotong royong sebuah kelompok masyarakat. Habisnya rumit banget. Ini dia jembatan, menu masakan tradisional khas suku Sasak yang hanya bisa kita temui dalam acara perayaan. Hayo, siapa yang penasaran sama rasanya? Selamat makan. Rasanya enak banget. Perpaduan antara bumbu pedas, manis, asam, dan asin berpadu dengan daun belimbing yang pahit, sepat, dan daging bebek yang empuk. Istimewa. Ayo, siapa mau nambah lagi? Teman, ada satu yang tidak bisa lepas dari tradisi Malian Sampi, yaitu krotok. Nah, ini dia, si pembuat krotok paling hebat di kampungku. Aku memanggilnya Tua Dayung. Beliau paling jago membuat krotok, mulai dari ukuran kecil sampai yang besar banget. Kami sengaja datang kemari karena krotok sapiku bermasalah. Bunyinya sudah tak nyaring lagi. Tapi tenang, paman pasti bisa memperbaikinya. Oh iya teman, krotok sapi biasanya dibuat dari bahan kayu baik, sejenis kayu sengon laut. Selain karena tahan air, jenis kayu ini juga tidak mudah retak. Benar saja teman. Tidak banyak jenis kayu yang bisa dilubangi dengan ukuran lebih lebar dari 1 meter. Nanti ude baun, mau baun ke adu? Baun. Ude, mam, nanti adu. Wah, makasih banyak ya paman. Kami pamit pergi dulu. Ayo cepat, kita lewat jalan pintas ya. Hup, lewat sini. Teman, kami harus bergegas karena paman Abi pasti sudah menunggu. Aku sakit loh. Waduh, Umam. Syukurlah, Umam masih bisa melanjutkan perjalanan. Ayo teman, semangat. Teman, hari ini kami punya janji dengan paman Abi. Kebetulan ada satu sapi yang belum biasa memakai krotok. Abi gak jari ini. Jari, coba dengar karena bisa. Boleh karena? Boleh karena. Keras, bagus. Bagus. Oh, nih, ikan. Ini kan cuma. Nanti ini kan. Oh, bolang aja Wahyu. Beres paman. Dijamin suara krotoknya nyaring. Mantap deh. Sementara aku dan Wahyu melatih sapi, Dika dan Umam bertugas menjaga si putih. Awas yuk. Jaga dari depan ya. Teman, begini nih tantangan melatih sapi Malian. Karena belum terbiasa, sapiku tidak berhenti berontak. Kalau kata paman sih, justru di sini letak perjuangannya. Iya deh paman. Pertama, si sapi harus terbiasa memakai krotok. Biar makin kece ya, Pi. Selain untuk hiasan, besar ukuran krotok sering dilihat menjadi simbol keberhasilan si pemilik sapi. Eits, tapi belum selesai. Sapi Malian juga harus terbiasa berjalan beriringan. Nah, ini alat untuk melatihnya. Namanya ayuge. Sebagai pemula, jatuh bangun saat latihan itu sudah biasa. Tapi tetap harus semangat. Hap, hap. Ayo, Pi. Maju. Cie, udah mulai kompak tuh. Meskipun belum sempurna, tapi sapiku sudah mulai terbiasa.
Kalau rajin berlatih, aku yakin tak lama dia akan jadi sapi yang hebat. Lelah berlatih seharian, sekarang saatnya sapiku kembali ke kandang. Selain rumput, sapiku juga suka makan bekatu. Apalagi kalau ditambah dengan garam dan air. Oh ya teman, sejak kecil kami sudah terbiasa merawat sapi. Bapakku bilang sapi memiliki hubungan yang sangat erat dengan orang suku Sasak. Nama sapi sering dihubungkan dengan kata sampai. Karena orang tua kami meyakini dengan memelihara sapi, apapun yang kita cita-citakan akan sampai atau terwujud.